Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat terpantau padat merayap. Kepadatan terjadi karena tingginya aktivitas kendaraan wisatawan yang sedang berlibur. Sejumlah ruas jalan di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai terurai. Setelah sebelumnya sejak sore kawasan Lembang macet total. Bahkan petugas menerapkan sistem satu arah sebanyak 8 kali dari siang hingga sore di simpang pertigaan Betrix Lembang. Kepadatan ini terjadi akibat banyaknya kendaraan wisatawan yang hendak keluar dari objek wisata secara bersamaan dari arah Lembang menuju Bandung. Didominasi kendaraan wisatawan berasal dari pemudik lokal dan Jabodetabek. Dengan melaksanakan CP one way, kalau misalkan ada kepadatan di Lembang. Kemudian yang kedua, kalau misalkan CP one way masih padat, kami akan mengalihkan arus lalu lintas dari Bandung menuju Lembang. Apabila Lembang padat, kami alihkan via Cisarua. Diprediksi kepadatan akan terus terjadi mengingat masih lamanya libur Lebaran berakhir. Pengendara dihimbau untuk berhati-hati karena wisata Lembang akan selalu diguyur hujan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews, melaporkan.